Halo anime lovers, terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini aku akan memberikan beberapa alasan kenapa kalian harus menonton anime Masamune Kuno Revenge. Semoga saja video ini bermanfaat untuk kalian yang masih ragu mau menonton atau tidak. So, tidak perlu banyak komentar, kita sikat habis. Masamune Kuno Revenge adalah anime yang mengikuti kisah seorang remaja laki-laki bernama Masamune Makabe. Ketika masih kecil, Masamune ditolak oleh seorang gadis bernama Aki Adagaki karena penampilannya yang gemuk. Terobsesi dengan balas dendam, Masamune berubah secara fisik dan berusaha menjadi seorang pria tampan dan populer untuk kemudian memenangkan hati Aki dan menolaknya sebaliknya. Seiring dengan perkembangan cerita, Masamune berhasil mendekati Aki dan menjadi teman dekatnya. Namun, dia menemukan bahwa Aki menyimpan banyak rahasia dan luka batin sendiri. Masamune mulai mempertanyakan motivasinya yang asli dan apakah balas dendam benar-benar membawanya ke arah yang dia inginkan. Selama perjalanan cerita, Masamune berinteraksi dengan berbagai karakter, termasuk teman sekelasnya dan seorang gadis bernama Yoshino Kawaii. Melalui interaksi dan peristiwa yang terjadi, Masamune menghadapi tantangan emosional dan harus mempertimbangkan apakah tujuannya yang asli masih relevan. Masamune Kuno Revenge menggabungkan elemen komedi romantis dengan tema balas dendam dan pertumbuhan karakter. Ini adalah cerita tentang mencari cinta, belajar menerima diri sendiri, dan mengubah motivasi yang salah menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Dan ini adalah beberapa alasan kenapa kalian harus menonton anime Masamune. Yang pertama adalah ceritanya yang unik. Anime ini memiliki premis yang menarik tentang seorang remaja yang berusaha membalas dendam atas penolakan cintanya. Cerita ini tidak hanya tentang balas dendam, tetapi juga menggali tema cinta, pertumbuhan pribadi, dan menerima diri sendiri. Yang kedua adalah komedi dan romantis. Anime ini berhasil menggabungkan unsur komedi dan romantis dengan baik. Adegan-adegan lucu dan dialog yang menghibur memberikan hiburan yang menyenangkan. Sementara hubungan antara karakter-karakter memperlihatkan sisi romantis cerita. Yang ketiga adalah karakter yang menarik. Anime ini memiliki karakter-karakter yang kompleks dan menarik. Masamune Makabe adalah protagonis yang bersemangat dalam mencapai tujuannya, sementara Aki Adagaki memiliki kepribadian yang kuat dan sedikit dingin. Interaksi antara karakter-karakter ini dan perkembangan mereka membuat cerita semakin menarik. Keempat adalah pesan yang mendasar. Anime ini mengajarkan tentang arti sebenarnya dari cinta, penerimaan diri, dan pertumbuhan pribadi. Ini mengingatkan kita bahwa penampilan fisik bukanlah segalanya, dan bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk menerima cinta dari orang lain. Dan kelima adalah desain karakter dan animasi yang menawan. Anime ini memiliki desain karakter yang menarik dan animasi yang baik. Setiap karakter memiliki penampilan yang unik dan ditampilkan dengan detail visual yang menyenangkan. Adegan dan aksi yang dianimasikan dengan baik membuat cerita terasa hidup. Dan keenam adalah kejutan cerita. Anime ini mengandung beberapa plot twist dan kejutan yang membuat Anda terus tertarik dan ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Perkembangan cerita yang tak terduga, menjaga ketegangan, dan menambah daya tarik untuk terus menonton. Terakhir adalah pesan moral. Di balik elemen komedi dan romantisnya, anime ini mengandung pesan moral yang berharga tentang cinta, penerimaan diri, dan mawas diri. Ini dapat menginspirasi penonton untuk merenungkan sikap mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. Itu adalah beberapa alasan mengapa Anda harus menonton anime Masamune. Namun, setiap orang memiliki preferensi yang berbeda, jadi pastikan untuk mengeksplorasi genre dan cerita lainnya yang sesuai dengan minat pribadi Anda. Baiklah, itu tadi beberapa alasan yang bisa aku cari tahu, atau dari kalian ada yang mau menambahkan, silakan gunakan kolom komentar. Bila kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Mau donasi juga tidak masalah. Sayonara.